Oke, selanjutnya kita baca-bacain pesan-pesan yang kita dapat ya dari cewek-cewek. Total ada 12 cewek ya yang kirimin pesan ke aku. Ini kita mulai dulu dari yang paling bawah. Namanya siapa ini? Neng namanya siapa? Oke, ini yang namanya Natsuho. Natsuho. Ini Natsuho ini dia cuma bilang salam kenal. Umur kita deket ya, dia cuma bilang gitu doang sih. Kawaii sih ya. Coba kita lihat profil dia ya. Aduh, ini imut banget. Ini sampingnya kayaknya kayak ada cowok apa ini ya. Umurnya 20-an, kurang dari 25. Tinggal di Tokyo ya. Nggak merokok, terus nggak minum-minum. Cari teman buat main-main. Main apa? Ini masih anak-anak kalian ini. Kepala masih bau kencur. Cari pacar sama cari teman main. Oke, okay, Natsuho. Namanya susah banget ya. Natsuho. Kayak ini yang pertama. Lanjut, yang berikutnya. Oh, siapa ini? Chisato. Ini bacaannya ya, namanya Chisato. Dia bilangnya, makasih ya udah kasih love gitu. Type ya. Dia ini kerja jadi apa ya nih? Bentar. Ini pesannya luar biasa ini. Langsung, ini bikin aku melek ini pesannya nih. Aku bacain gak ini? Aku langsung translate aja deh. Ini pesannya, katanya makasih udah kasih love. Nama dia Chisato. Aduh, gimana ini aku ngomongnya? Katanya sih, dia waktu masih sekolah sampai sekarang cuman pernah mantap-mantap sekali, dia bilang gitu. Terus katanya, karena kerjaan dia, dia cuman dari rumah ke tempat kerja terus pulang lagi. Jadi kemungkinan untuk ketemu cowok-cowok sedikit gitu, rendah kemungkinannya ya. Akhirnya dia pakai aplikasi ini supaya bisa dapat kenalan. Parah juga nih, tiba-tiba langsung ngomong kayak gini, serem ini ya. Katanya sih, kalau langsung jadi pacar mungkin agak berat. Tapi mulai dulu aja, dari kita ketemuan. Terus katanya, ya apa namanya deh, aku buat, ya buat. Ya maksudnya, ya enak-enak gitu. Kalau seandainya cocok, nah, dia juga nggak peduli masalah umur dan penampilan. Dia nggak peduli katanya gitu. Nggak masalah buat dia. Balasannya ditunggu ya, dia bilang gitu. Ah, gila ini, bentar. Chisato, kita lihat dulu profilnya. Oh, ternyata ini ya. Cakep juga ya, tapi alis matanya tuh lurus banget, gila. Huh? Udah serem gitu. Oke, dia umurnya 23 tahun. Dia kerja ya. Cari teman buat main sama cari pacar. Kerjaannya ini ya, yang jagain anak-anak gitu, jagain bocil-bocil supaya nggak asal pesen ini, pesen online terus datang ke rumah orang tuanya harus bayar. Dia tinggal sendirian, nggak merokok, nggak punya anak. Oh gila ini, kawaii. Kawainya sampai 4 bintang ini. Seksi juga 4 bintang. Terus dia modelis ya, pinter juga. Serba semuanya nih, cuman kalau Okanemochi nggak terlalu katanya. Oke, ini Chisato. Ini yang kedua. Kita lanjut ya. Nah, langsung yang ketiga. Yang ketiga ini siapa namanya nih? Arisa. Arisa Sang. Terima kasih udah ninggalin jejak. Dia juga ini kerjanya jagain anak-anak ya. Karena liburnya nggak pasti, jadi susah dapat ini, dapat kenalan. Dia bilang gitu. Tapi ini langsung mendadak juga nih cewek ini. Arisa Sang ini. Katanya malam ini, hari ini langsung ke hotel yuk. Ini langsung ngajakin ke hotel coba. Serem woy. Gila. Kamu kok kesepian gini sih, Neng? Kalau kesepian gini, sini abang rujak kamu. Kalau seandainya katanya, kalau waktunya harinya nggak cocok, nah kasih tahu jadwal berikutnya. Nanti mungkin bisa ketemu. Arisa-san, coba kita lihat ini profilnya. Matanya ditutup ya. Tapi gede loh ini. Ya orangnya udah gede ya orangnya. Orangnya udah gede. Umurnya 22, nggak punya pacar. Terus mana ini? Oh, lucunya sampai 5 bintang, bro. 5 bintang. Lucu banget ini kayaknya. Nah, seksi lagi 4 bintang ya. Modelis 3. Oke, lanjut. Ini baru 3 loh, masih ada 9 orang. Sabar. Ini yang berikutnya 4. Namanya Sakupang. Oh, Jack Sang. Akhirnya ada yang manggil namaku Jack. Mulai hari ini namaku jadi Jack. Makasih udah ninggalin jejak.
Aku Sakura. Oh, namanya Sakura, bro. Ini Sakura nih. Oh, kacau ini. Ini juga kacau ini asli nih. Si Sakura ini. Jadi dia ini tinggal sama ini ya. Satu kamar berdua sama temennya. Ini namanya apa nih temennya yang dibaca namanya? Nggak tahu aku nih, susah. Terus dia minta ini, 3P. 3P itu 3 person ya. Jadi main bertiga. Astaga, ini Sakura, Sakura. Aku nggak pernah, jadi aku nggak tahu. Satu aja nggak tahu bisa aku puasin nggak gitu. Apalagi main bertiga. Jadi main sama ini, teman sekamarnya. Dia bilang gitu, gila juga ini ya. Ini cewek ini, liar kali, liar. Serem, woy. Oh, katanya langsung minta main bertiga. Nah, temennya katanya belum terlalu, nggak berpengalaman, katanya gitu. Jadi mohon di ini. Ya kalau bisa delete ya. Aduh, Sakura, Sakura. Coba kita lihat ini, profilnya kayak gimana. Tatapannya ini kayak kayak cewek baik-baik ini, tapi minta main bertiga. Bingung aku, nggak tahu harus ngomongnya. Suruh main bertiga coba dong. Cewek Jepang semuanya kayak gini nggak sih? Kelihatannya lucu, kawaii. Dia kerjanya ini arbeiter ya, part time, kerja paruh waktu. Kawainya ini sampai 5 bintang ini. Seksinya 4 bintang, modelis 5 bintang. Aduh, Sakura, Sakura. Oke, lanjut yang lainnya. Bingung gue ini kalau diliatin terus ini ntar tatapannya jadi bisa jatuh hati nih, serem ini. Oke, lanjut. Yang berikutnya, ini lucu nih kayaknya nih. Ini lucu nih kayaknya nih. Mika, namanya Mika, Mika Chang. Salam kenal, lagi nyari temen ya katanya gitu. Kalau iya, yoroshiku, dia bilang gitu aja. Coba kita langsung lihat profilnya aja. Mika. Mika ini ya cari teman ya. Cari teman buat main. Main apa? Coba Neng, Neng ini. Aduh, kamu itu udah imut gini. Gak usah cari yang aneh-aneh lah di aplikasi ya. Sini ke abang aja. Asli ini cakep banget ini. Cakep ini. Umurnya 25-an. Berarti sama ya dengan Jack ini. Jack juga 25-an ini. Lucu 4 bintang, seksi 4 bintang, stylish 4 bintang, nggak pinter-pinter amat. Ya peduli lah ya. Yang penting kita lihat wajahnya ini, imut. Oke, lanjut-lanjut yang lain. Oh, yang satu ini bentar. Ini kayak kayak kucing ini wajahnya. Bentar. Ini pesannya dia bilang karena dia juga liatin profil aku, jadi dia tertarik, akhirnya dia ini kirimin pesan. Ini juga kacau ini cewek ini. Tiba-tiba langsung ini. Langsung ketemu yuk gitu. Ketemu langsung terus kita enak-enak. Bahaya-bahaya ini cewek ini. Bentar kita langsung aja nih. Langsung lihat profilnya aja. Ini ceweknya kayak kucing ini. Ini bukan tipe aku ini. Tipe kalian bukan ini. Wajah yang kayak gini. Kalau aku sih bukan yang tinggalnya di Shinjuku, umurnya 25-an. Jangan-jangan ini bukan cewek lagi. Apaan ini? Bentar. Gila kacau ini cewek ini, serius ini. Tiba-tiba langsung katanya. Bentar. Ini ada di ini loh, kayak di komen di profilnya dia ini. Katanya minta yang alami katanya. Kalau alami lebih enak. Aduh. Ntar mimisan lagi aku nih. Asli, serem. Kita di Indonesia nggak biasa ya langsung kayak gini ya. Karena dia terang-terangan banget langsung. Ini dia langsung terang-terangan loh ini. Langsung bilang pengen yang alami. Sumpah ini. Bikin aku deg-degan ini. Tau lah namanya siapa ini. Oke, kita lewat. Ini yang kayak kucing ini. Aku panggilnya kucing aja ini ya. Terus yang lain ini. Namanya Meruru. Meruru, Meruru-san. Umurnya nggak jauh beda ya, dia bilang gitu. Umur kamu berapa? Terus dikasih bayi lagi nih. Aku belum punya bayi, Meruru-san. Lucu sih. Serius nih, lucu sih. Menurut aku ya, aku nggak tahu kalau kalian. Umurnya 20-an, kurang dari 25. Pantes. Masih ini, masih pelajar. Bocah ini asli nih, bocah. Tapi make up-nya, jos juga ini. Pakaiannya juga nih. Oke, lewat, Meruru-san. Bingung, lagi yang lainnya ini. Siapa ini? Namanya Mai-sang. Mai. Salam kenal. Makasih udah ninggalin jejak. Kacau ini. Ini Mai-sang juga kacau ini. Katanya, kalau bisa katanya, jadi teman Sefre. Namanya Sefure. Sefure itu
teman mesum. Kacau, serius ini kok banyak banget kayak gini ya. Ya kalau bisa kita jadi teman ini, teman mesum. Ya sebulan bisa beberapa kali ya, begitu. Kalau seandainya tujuan kita sama, pengen ketemu. Kalau cocok dibales ya. Aduh, Maisang, coba kita lihat profilnya kalau gitu. Ah, dia pakai masker ya, nggak kelihatan. Cari teman buat main, terus buat cerita, buat curhat. Perhatian, orangnya perhatian. Nggak punya anak ya? Ya iyalah ya. Kalau punya anak bisa repot ini. Cuman sayang ya, ini dia pakai masker. Kalau nggak pakai masker mungkin bisa lebih jelas lihatnya. Lanjut yang lain ini, Maisang. Ah, ini agak dewasa ini. Hitomi namanya. Makasih udah kasih love. Dia sekarang ini mahasiswa ya, mahasiswa. Katanya sih, aduh ini Hitomi juga kacau ini. Ini pesannya langsung ini. Pengen ini katanya, pengen mesum, pengen mantap-mantap ini. Oke, umurnya masih 20 ya sih, namanya mahasiswa ya. Kayaknya umur 22 apa 23 ini. Kalau dia nggak pakai masker mungkin bisa lebih kelihatan wajahnya ya. Sayang ini cuman bisa ngeliat sampai matanya. Mata mau itu, mata harimau. Kurang berpengalaman, kalian ngerti ya? Nggak berpengalaman, pengalamannya sedikit, ya begituan lah. Tapi pikiran dia liar katanya. Ini beda banget ya, langsung terang-terangan gitu. Jadi nggak ada malu-malunya. Privasi sama sekolah nggak mau digabungin. Jadi sebenarnya udah beberapa kali pernah dideketin kali ya sama cowok-cowok di sekolahan, tapi katanya dia nggak mau, dia tolak karena dia pengen buat yang privasi, nggak mau teman sekolah, dia nggak mau. Katanya sih ya tipe dia nggak terlalu muluk-muluk masalah tipe ya, yang penting cocok. Oke, kita lihat ke bawah, cari teman buat main. Masih mahasiswi, tinggal sendiri. Lucu sampai 5 bintang ya, seksi 4 bintang, stylish 5 bintang. Masalahnya nggak bisa ngeliat wajahnya sih sayangnya nih. Walaupun kurang berpengalaman tapi pikirannya liar. Tapi sekilas sih lihat sih kayaknya cakep kali ya. Kalau aku lihat ini, tatapannya itu loh, menggugah selera. Oke, lanjutlah Hitomi-sang ini. Oke, lanjut. Setelah Hitomi, ini siapa nih namanya nih? Siapa nih? Kaide ini bacaannya mungkin ya, kalau nggak salah ya. Makasih udah ninggalin jejak. Dia itu jadi ini dokter di situ katanya. Oh, di Jepang ada yang kayak gitu ya. Di Jepang tuh ada guru yang ini, kalau yang standby di ruang apa sih tuh? Kalau orang sakit tuh masuk ke ruang ini yang ada tempat tidurnya. Biasanya kalau orang upacara kepanasan malas gitu, pura-pura gitu pusing terus bisa ini ya, tiduran di sana. Nah, dia jadi guru yang kayak gitu. Guru yang kayak gitu. Oh, dan barusan putus ya sama pacarnya. Jadinya dia nggak bisa tahan. Ini parah juga nih cewek nih. Kaide-sang ini ngaco ini. Katanya lebih suka yang alami. Kalau seandainya cocok, ya bales pesannya. Kita lihat aja nih profilnya. Oh, pantas ini. Anak SMA pengen deketin ini. Kalau aku jadi muridnya juga mau aku ini. Masalahnya dia nggak mau sama kita. Itu yang menjadi masalah. Oh, katanya ada percaya diri ya dengan style dia. Oh, kerja di kayak pendidikan, di bagian pendidikan. Ini guru kayak gini ngajarin apa coba? Oh, ngajarin hal-hal yang nggak bener ini. Masa guru main aplikasi gini ya? Sini, biar aku ajarin kamu. Oke, lanjutlah. Parah ini. Ini bawahnya juga ada komentar ini katanya. Ya nggak masalah dengan pakai cara alami. Nggak pakai cara, kalian paham lah ya, alami itu tanpa alat bantu maksudnya. Nanti kalau abang hamilin kamu gimana, Neng? Ada-ada aja nih. Oke, lanjut. Oh, ini siapa ini namanya nih? Ini kacau ini Mihara ini. Salam kenal, aku kerja di bagian perkantoran. Kerja di kantoran. Kalau di Jepang sebutannya kalau cewek ini office lady, OL. Ya, yang kayak ini, yang ngurusin dokumen. Termasuk sekretaris ya, sekretaris juga ini. Juga office lady. Maksudnya kerja di bagian kantor gitu. Oh, dia orangnya punya prinsip. Tapi walaupun dia punya prinsip di kerjaan, sebenarnya dia liar katanya. Aduh, ini bentar, dia aduh, omongannya ngaco ini. Ah, dulu
dulu dia ini pernah kerja ini, kerja cewek panggilan, pantas ini sampai ada ukuran itunya loh, ukuran cup itu gelas ya. Gelas. Ini ukurannya katanya ukuran G. Ukuran G itu ukuran apa? Gede kali ya. Ukuran gede kayaknya ini. Gelas gede ini ukurannya. Makanya dia sampai ada percaya diri. Pantas ini cewek punya ini pengalaman luar biasa katanya. Ah, udah ini ibu-ibu katanya. Walaupun wajah aku ibu-ibu, tapi servis aku nggak kalah. Servisnya nggak kalah coba. Kacau ini, dan dia nggak bakalan kalah sama ini cewek-cewek yang masih muda. Dijamin puas katanya. Edan ini ibu ini. Pulang itu coba masak ini, cuci baju. Ah, kacau ini. Oh, dia pesan terakhir kalau seandainya nggak tertarik ya nggak usah dibales katanya. Itu kita lihat profilnya. Tapi kelihatan masih muda ini. Jangan-jangan foto 30 tahun yang lalu ini. Ah, kacau-kacau. Ini umurnya udah ini 40-an. Kurang dari 45, tapi udah 40-an. Ini di profilnya kacau ini. Walaupun dia udah ibu-ibu, tapi jangan salah. Servisnya masih kayak anak, apa? Ya, umur 18-an gitu. Kacau ini, kacau. Oh, dia kerja part-time ya. Paruh waktu. Seksinya sampai 5, bro. Seksi banget namanya. Aduh, pulang aja nih. Jangan-jangan jemuran belum diangkat kamu, bu. Oke, lanjut. Oh, ini yang terakhir ini. Ini yang terakhir, nomor 12. Coba kita lihat. Namanya Misaki-san. Makasih udah ninggalin jejak. Lagi nyari tipe yang kayak gimana, dia bilang. Kalau seandainya feeling kita cocok, langsung aja kita mesum. Maksudnya kita bisa mesum katanya. Ketemuan, luangin waktu bareng, terus bisa mesum. Kacau ini. Katanya balas ya pesanku. Coba kita lihat ini profilnya. Misaki-san. Aduh! Imut lo ini. Neng. Umurnya 20-an. Namanya Misaki. Cari ini, cari temen buat main. Dia masih anak sekolah. Jangan deh kalau ini tinggal sendirian. Oh, semuanya ini biasa aja. Dia nggak peduli juga. Tinggal sendiri. Anak sekolah sih nih ya. Kayaknya sih mahasiswa ini. Aduh, Neng. Takut abang ini. Kalau seandainya abang deketin, ntar ini ditangkap lagi aku. Ternyata dia ada anak di bawah umur, habis kan kita. Tiba-tiba baru tahu ternyata kita ditipu sama bocah gitu. Oke, itu dia. Ini banyak banget ini, 12 orang. Aku bingung nih, dibalesin gak nih satu persatu nih. Menurut kalian gimana? Perlu aku balas gitu? Kalau seandainya perlu balas, kira-kira mana yang perlu kita balas dari 12 orang ini? Macem-macem ya. Ada yang namanya Natsuho, Chisato, Arisa, Sakura, Mika. Gak tahu nih, ini kucing. Meruru, Mai, Hitomi, Kaide, Miharu, sama terakhir Misaki. Namanya semua Jepang ya. Coba komen di bawah yang mana yang perlu kita balas. Perlu kita tindak lanjutin nggak? Kutunggu ya komen kalian.